pengen nonton YouTube sambil buka aplikasi lain, tapi sayang sama duitnya kalau harus langganan YouTube Premium. Santai, banyak jalan menuju Roma. Keinginanmu akan terkabul dengan cara yang gratis. Mari kita mulai videonya. Seperti yang kalian tahu, buat nonton YouTube di floating windows atau picture in picture atau memutar YouTube di background di aplikasi YouTube bawaan, kita harus berlangganan YouTube Premium terlebih dahulu. Tapi, ngeluarin duit nggak cocok banget buat orang kayak kita yang sukanya gratisan. Nah, sebenarnya sih ada beberapa cara buat ngelakuin hal ini. Ada nih, aplikasi di Play Store yang namanya Floatube. Aplikasinya gratis dan ukurannya cuma 5 MB-an. Jadi, aplikasi ini bekerja layaknya browser, tapi hanya untuk menjelajahi YouTube. Cara pakainya juga gampang banget. Tinggal buka aplikasinya, cari video yang kalian mau putar, dan klik, maka videonya akan otomatis terputar di floating windows. Atau kalian juga bisa pakai aplikasi ini lewat aplikasi YouTube bawaan. Misal kalian lagi asik nonton, terus tiba-tiba ingat mau buka email atau mau buka aplikasi lainnya, tapi nggak mau nge-close YouTube-nya. Tenang, pakai cara ini. Caranya kita tinggal klik tombol share yang ada di bawah video. Dan pilih play by Floatube. Nah, gampang kan? Ya udah, segitu dulu video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, share. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.